Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Kali ini saya akan menguji Impact Driver Dagmara TD172 yang statusnya masih goib ya. Dan saya sudah chat ke penjual resminya di Dagmara Official. Kapan ini ready lagi? Kata adminnya belum tahu. <laughs> Jadi buat teman-teman yang nyari Dagmara TD172 Impact Driver ini, di ofisialnya untuk sementara kayaknya tetap goib deh ya. Dan sekarang banyak ya dijual di tangan kedua dengan tentu saja harganya nggak semurah di ofisial. Harganya ada yang 600 ribuan, ada yang 700 ribuan gitu deh. Kalau teman-teman nggak sabar ya silahkan beli, tapi kalau saran saya sih ya sabar saja. <laughs> Insya Allah nggak lama lah itu akan hadir lagi kok ini. Nah kali ini saya akan menguji torsinya semaksimal mungkin Nanti kita pakai baut ya, pakai baut saja. Saya uji dari torsi 250, kemudian 300, 350 Nm, 400 Nm, 450 Nm. Dan yang paling tinggi nanti kita polkan 500 Nm. Kita lihat kira-kira impact driver Dagmara TD172 ini berhenti di berapa Nm, kuatnya sampai berapa. Karena gimana ya... Uh, beberapa komen di video saya itu ada yang bilang impact driver ya jangan diuji sebagai impact wrench tapi ada yang bilang impact driver harus diuji seperti impact wrench kan orang Indonesia emang sedikit aneh ya <laughs> kalau beli impact wrench mereka inginnya juga bisa sebagai impact driver tapi kalau beli impact driver pengennya juga bisa berfungsi sebagai impact wrench gokil sih nggak <laughs> apa-apa deh kita ikuti saja kita bikin videonya karena juga banyak yang nanya, ini buat kuat gak nih untuk buka uh, Matic, buka roda Matic, buka CVT Matic, dan lain-lain gitu kan. Ya tentu saja sebetulnya pertanyaan itu kurang tepat ya, karena ini kan impact driver. Memang dibuat untuk di dunia perkayuan, woodworking, bukan untuk bengkel. Kalau bengkel ya bukan impact driver, tapi impact wrench. Tapi ya kembali tadi, orang Indonesia itu sukanya memang all in one, impact driver bisa digunakan untuk impact wrench dan impact wrench bisa untuk impact e driver. Subhanallah. <laughs> Oke deh, nggak usah berlama-lama, kita uji saja. Uji coba pertama, 250 Nm. Baut 250 Nm itu sebetulnya sudah kenceng banget loh ya. Kemudian di baut kedua, saya kencangkan di 350 Nm. Teman-teman bisa lihat sendiri ini, coba buka 20, 250 Nm Oh iya ini di speed 4 ya di speed tier tingginya 250 Nm bismillah dan sangat mudah di 300 Nm juga masih sangat mudah sekali Oke okay, next di 400 Nm teman-teman kuat gak nih ya 400 Nm gede banget ya itu 400 mm tuh udah kenceng banget loh Sekelas impact driver 400 Nm Generik lagi ya Di baut kedua Saya kasih 450 Nm teman-teman 450 Nm ya BTW mengencangkan 450 Nm Dengan kunci torsi yang panjangnya hanya sekitar 1 meter itu udah sulit banget Saya belum beli pipa ya Baik kita coba 400 NM Dan Alhamdulillah masih bisa banget <laughs> Nih 450 NM 450 NM teman-teman Apakah bisa? Ini udah sangat pol-polan ini 450 NM Alhamdulillah juga masih bisa Oke ini yang terakhir ya Udah Abis udah enggak nih 500 NM teman-teman 500 NM impact driver generik 20 volt bisa 500 nm itu sakti itu <laughs> kalau bisa ya BTW ini saya mengencangkan udah saya naikin kayak gitu udah nggak kuat ya BTW bobot saya 65 kg <laughs> jadi kayaknya dengan lengan torsi hanya satu meter kurang kuat harus pakai pipa Oke 500 nm Bismillahirrahmanirrahim Oke, okay, kita coba lagi. Dan tidak mampu. Coba buka baut roda belakang bebek, tapi ini nggak nyampe ya. Nggak nyampe, mentok. Jadi saya pakai adapter yang panjang. Panjangnya ini berapa kemarin ya? 25 cm itu pokoknya. Berapa inci panjangnya ini juga sama dari Cicutool, jadi kualitasnya bagus. <laughs> mudah banget ya kalau cuma buka buka baut roda bebek itu mah masya allah tadi 450 aja kuat masya allah tadi teman-teman sudah saksikan sendiri ya ternyata impact driver TD 172 dari Dakmara ini kuat sampai 450 nm teman-teman ya walaupun agak maksain tapi masih kuat ya 450 nm lo ya jadi kalau masih ada yang bertanya-tanya, ini Impact Driver Dakmara 172 kuat gak buat bongkar metik? silahkan teman-teman cari tahu sendiri Matic itu maksimalnya di berapa Newton meter dan impact driver TD172 Dakmara ini kuat sampai 450 Newton meter Masya Allah dan tadi di tertingginya di 500 Nm itu udah nggak kuat ya mak udah nggak kuat itu udah 10 detik lebih berhenti sebentar saya lepas lagi udah nggak kuat emang kayaknya maksimal ya di 450 itu udah ya itu pun 450 udah sangat memaksakan. <giru> Tapi paling tidak kuat kan, ya kan? Ini sekelas impact driver loh ya, bukan impact wrench. 450, masya Allah. Emang kayaknya untung ya teman-teman yang udah punya ini. Dan bersabar aja yang belum punya, semoga segera hadir lagi, segera ready lagi dengan harga yang sama dan tidak naik. Oh ya, yeah, tadi saya lupa mention di depan, untuk ujinya saya nggak pakai baterai bawaan. Karena baterai bawaannya ini kapasitasnya kayaknya nggak ya standar generik lah ya saya pakai baterainya one power karena memang saya kan ingin tahu maksimal power yang bisa dihasilkan oleh impact driver ini sampai berapa jadi ya harus pakai baterai yang bagus kalau pakai baterai bawaan mungkin di 350 udah nggak kuat mungkin ya oh ya tadi sama yang terakhir saya coba buat buka baut roda belakangnya motor bebek itu ya sangat enteng banget ya roda motor bebek tuh paling berapa sih paling di 100 nm aja karena sebelumnya di grup ada temen yang yang request buat buka baut bebek itu kuat atau enggak gitu soalnya banyak request uh, buat buka metik sayangnya saya nggak punya motor metik ya teman-teman di rumah juga orang rumah orang rumah itu nggak ada yang punya motor metik <laughs> semuanya penggila bebek soalnya <laughs> oke okay deh videonya sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjut di video berikutnya. Video berikutnya saya akan uji tes ini. Baterai bawaan dari Dakmara 5 sel. Di sini keterangannya 2 AH. Apakah real atau tidak? Ke harusnya generik ini paling ya 1 mper ya. Ini kalau udah di atas 1 mper hour. Itu sebetulnya udah bagus loh ya. Baterai generik kayak gini. <guluh> Tapi nanti kita lihat. Kita tes realnya berapa. Tapi di video berikutnya aja ya. Jangan sekarang. Nanti kalau kepanjangan videonya. Baiklah, terima kasih teman-teman telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah, kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.